nyobain pecel lah. Tampilan pecelnya dari Haja Fatimah yang di Jalan Setiabudi. Topping kerupuk. Nah ini juga ada tahunya ya, tempenya dan juga kita bongkar nih tahunya. Sahabat manja, sahabat makan-makan, dan jalan-jalan. Pecel Hajah Fatimah ya. Mantap ini kayaknya nih pecel Bu Hajah ini. Ibu Bu Hajah Fatimahnya? Ya, oh, bukan? Meninggal mama. Oh, udah meninggal? Oh, dulu resep turun-temurun nih? Ya. Hebat. Sama sebelah ada hubungan? Masih tak? Nggak ada? Saya tadi lewat sini. Wah, ini nyobain pecel lah. Saya memang lagi hobi itu, Bu. Hobi apa ya? Sayur daun-daunan gitu. Buka jam berapa? Jam 10? Jam 11. Jam 11. Tutup? Jam 6. Jam 6 sore? Oh, iya. Kalau di aplikasi jam 12 sampai jam 6. Aplikasi? Oh, Grab aplikasi apa aja? Gojek? Grab. Grab ya. Padahal itu masuk ke jelajah apa? Jelajah KB Medan. Oh iya, masuk ya? Oh, mantap lah. Lebih mana-mana, Bu? Masita sama ini, Fatimah? Mama lah, ini kan udah makan nenek. Kalau yang udah makan mama udah. Iya ya. Iya ya. Iyalah. Ya coba dulu ya, Bu ya. Nah, ini dia nih. Kita coba dulu bongkar. Ya. Kita coba bongkar pecel Hajah Fatimah nih. Ini tampilan pecelnya dari Hajah Fatimah yang di Jalan Setiabudi. Ini standar ya. Ini ada tahunya ya, ada sayur-sayurannya, ada topping kerupuknya. Ini mirip juga seperti kelompok-kelompok pecel yang lain ya. Kita coba bongkar dulu. Tapi di sini juga ada telur ya. Ini ada telur bebek. Ini telur bebek ya, Bu ya? Telur asin, oh telur asin. Oh ini telur asin ya, telur bebek asin. Pecel Hajah Fatimah yang di Jalan Setiabudi Medan. Ini saya coba dulu tempenya nih. Bongkar, bismillah. Enak Bu? Enak? Kecil juga ikut nih, kalian juga ikut. Mau kerupuk kalian? Nih. Topping kerupuk. Nah ini juga ada tahunya ya, tempenya dan juga kita bongkar nih tahunya. Nih, bongkar. Seger ya. Daun-daunannya segar. Bukan. Ternyata udah lama juga nih. Hajah Fatimah ya, pecel Hajah Fatimah. Hmm.
dia mulai buka dari jam 11 sampai jam 6 ya. Dan untuk aplikasinya ya seperti GrabFood, GoFood itu mulai dari jam 12. Bongkar. Enak. Mirip juga seperti Pecel Sufi ya. Jalan-jalan yang putih. Udah berapa tahun ini, Bu? Udah lama ya? Ya. Berapa tahun? Orang lama dari tahun 75. Oh, 75? Sampai sekarang? Iya. Wah, hebat. Bayangin, sahabat manja. Dari tahun 75 ini, warung pecel udah buka katanya. Di sini terus, enggak? Atau pindah-pindah? Iya, tapi kan di depan sana. Oh. Kita dua kali kena kue larang ya, nih. Kalau buka dari tahun 75 udah hampir 50 tahun ini. Ada cabang nih, Bu? Ya. Ada cabang? Ini ada lagi orang yang apa? Dulu ada cabang? Ada. Di mana? Pengumpan Subakti. Namanya sama? Namanya sama, Hajah Fatimah? Oh, Hajah Fatimah siapa? Ibu? Ini pecelnya ini dari mana? Dari Madiun atau dari Jawa atau dari Medan? Dari ini. Kalau dulu dari Medan dari mana? Dari Jawa, tapi aku kayak pernah kesana. Oh iya. Iya. Tapi enak nih, Bu. Enak nih. Sebelah ini lontong malam kan? Iya. Itu tangganya kan dari dulu. Tangga ya? Lontong malam di sini kan. Jadi dari tahun 75 udah buka nih?
berarti udah lama ya. Mantap. Dapat banyak setelah saya bongkar ya menu pecel Hajjah Fatimah yang di Jalan Setiabudi, keren, enak banget. Jadi fresh ya. Jadi sebenarnya beberapa waktu sebelumnya juga saya udah sering bongkar pecel ya, seperti pecel Bakso Pia, pecel Masita ya, hampir mirip-mirip. Jadi di sini saya pikirin termasuk rasanya tuh mirip seperti pecelnya Bakso Pia ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Bye-bye.